Hari ini menang, esok hutang negara naik. So, ramai yang pelik baru-baru ni sebab hutang negara naik 93 bilion hanya dalam masa setahun di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, ramai pelik sebab sebelum ni Datuk Seri Anwar kata nak turunkan hutang. Tapi tahun lepas saja hutang naik 93 bilion. So, mana pergi janji nak turunkan hutang negara ni? So, kalau kita rujuk balik apa yang berlaku, sebenarnya hutang negara memang akan sentiasa naik. Daripada dulu lagi, tengok balik graf hutang, mana pernah turun? Memang naik. Cuma yang kita perlu lihat adalah berapa kenaikan hutang tu pada tahun Perdana Menteri itu perintah. Kalau kita patah balik tahun 2021 zaman Tan Sri Muhyiddin, tahun 2021 saja hutang baru yang dibuat oleh Muhyiddin adalah RM100 bilion. Tahun 2022 zaman Datuk Seri Ismail Sabri, Perikatan Nasional, berapa hutang baru? RM100 bilion. Tahun lepas, tahun 2023, berapa hutang baru di bawah Datuk Seri Ibrahim? RM63 bilion. So kalau ada yang kata RM63 bilion itu banyak, apa cerita dengan 2021-2022 di mana hutang baru pada tahun tersebut adalah RM100 bilion, sedangkan tahun lepas hutang hanya RM63 bilion. Bukan setakat itu, tahun ini 2024, Datuk Seri Anwar kata bukan RM100 bilion, bukan RM63 bilion. Tahun ini kita hanya akan buat hutang baru sebanyak RM86 bilion saja. So ini yang dimasukkan, hutang secara kumulatif takkan turun, akan naik. Cuma berapa banyak hutang baru yang dibuat, itu yang penting. Jadi dulu RM100 bilion, zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri RM100 bilion, zaman Anwar RM63 bilion, dan tahun ini insyaAllah RM86 bilion saja. Jadi inilah dikatakan, hari ini menang, esok hutang baru menurun.